Inggris. Kick off babak pertama sudah berlangsung. Rizomo sama Darta langsung berupaya untuk bisa merangkai serangan bersama dengan Ali Magdov Nekrus. Kembali pada penjaga gawang Bek Muradov Barus yang lagi-lagi menjadi bintang mereka dalam setiap aksi Tajikistan. Sardara Faizali ada di bench untuk memulai laga. Satu umpan yang coba disajikan tadi, tanggung dan mampu diintercept. Jirawat Sonwichian kali ini. Krit Aransanyalak. Thailand dengan jersey serba biru coba langsung memberikan ancaman. Adakah gangguan tadi terhadap Supawut? Area sentral berikan back pass kepada Bek Muradov Virus. Sebuah bola tajam tadi mampu diputus oleh Jirawat. Dan kembali transisi serangan kilat kali ini. Chaswek, tendangan datar berbahaya. Panut, titipan Wong. Masih mampu dihadang tadi oleh Bek Muradov Virus. Bergerak lincah. Umpannya tidak sempurna dari Supawut. Berujung tendangan yang sangat keras tadi. Masih belum mampu juga aksi impresif jarak jauh yang ditampilkan oleh Ali Magdov. Umpannya sangat cantik, ada kemelut dan coba dimanfaatkan tadi di sisi terluar oleh Ali Magdov Nekrus. Dan kali ini serangan dari Chaswek Thailand. Dengan sikap tadi Bek Muradov Virus. Dan ini momen berbahaya bagi Chaswek Thailand. Berkonsentrasi Sardara Faizali membentuk tiang gawang tadi. Sepakan datar keras yang dia tampilkan. Sangat baik. Kembali Thailand coba untuk bisa memberikan tekanan. Justru kali ini bola direbut dan ada peluang dari jarak jauh Faizali. Sardara Faizali kali kedua membuat situasi sama sekali tidak nyaman bagi Yarut Senbat dan Thailand. Kembali disaksikan indahnya Charanpong. Kembali upaya dari Charanpong dari jarak jauh berspekulasi melihat tentunya penjaga gawang Bek Muradov Virus meninggalkan garis gawang tadi. Cukup jeli Yalongkorn Charanpong tapi tidak dengan akurasi yang tepat dan masih Bek Muradov Virus. Jagawang yang sangat gemar melibatkan diri dalam build up dengan umpan pendek tadi. Kali ini aksi para pemain Tajikistan terus menggeliat tapi ada salah umpan yang coba dimanfaatkan oleh Worasak. Cukup terbuka Tensak. Worasak di area sentral tadi gagal. Dihadang oleh Jirawat, dibantu tadi oleh Krit Aransanyalak. Panut titipan Wong. Jirawat Sorwijian. Umpan dari Jirawat tidak mampu dimanfaatkan tadi oleh Panut Kitipan Wong. Di bawah 10 menit tersisa persaingan di partai semifinal kali ini. Terus kesulitan Thailand. Tapi kali ini ada transisi yang coba dimanfaatkan oleh Thailand. Tendangan masih melebar tadi. Kembali, wing one ke sisi kiri. Tetsak Charanpong. Tendangan jarak jauh Narongsak wing one. Kemampuannya luar biasa. Satu kesempatan di mulut gawang. Umpan kick ini sangat cerdik dari Narongsak Wingwon. Diselesaikan sunduan yang berbuat gol pembuka bagi Thailand. Worasak Selirang Pirot. Percobaan ketiganya berbuah hasil positif. Dan tuan rumah Thailand mampu memperoleh keunggulan atas Tajikistan 1-0. Tidak terkawal tadi. Pergerakan cerdik yang dilakukan oleh Worasak Selirang Pirot. Mengantisipasi umpan yang tersaji indah tadi. Upaya dari Narongsak Wingwon dan akhirnya Thailand mampu untuk bisa menciptakan gol yang sangat dinanti. Sepak sudut dari Solomov deal shot. Lalu mudah untuk bisa diintersep oleh Tetsak. Tetsak dengan cepat memberikan kesempatan sayang tadi. Rona Chai Jung Wong Suk mendapatkan keunggulan setelah gol dari Worasak Serirang Pirot. Aliyev Komron melaju, mengancam, ada ruang di sisi kanan. Berikan umpan di mulut gawang, Ali Magmadov. Save yang sensasional, Arut Senbat. Dengan cekatan tadi, memberikan hadangan, umpan yang sangat manis. Disediakan bola oleh Rizomov menuju Ali Magmadov. Luar biasa, Arut Senbat. Jirawat Sorwijian terjatuh, play on. Rizomov kembali. Namun,
situasi masih sama, keunggulan tipis terus dijaga oleh Chang Suek Thailand. 1-0, umpan cerdik, mampu diantisipasi oleh Virus, berbuah tekanan, 2-3. Kesempatan dari Ko Jae Poo, umpannya sangat baik dan berbuah gol balasan. Jelang halftime, hitungan detik tersisa, perjuangan keras Tajikistan tanpa lelah coba dan berupaya menciptakan situasi mengancam. Akhirnya Salamov Dilshot, sang kapten, mendapatkan peluang itu dan tidak disia-siakan dengan finishing yang sangat memukau. Berawal dari bola yang mampu dicuri oleh back Brodo Virus sang penjaga gawang. Dengan cepat tadi, aliran bola menuju kepada Salamov Dilshot. Tendangan yang diarahkan menuju sisi yang sulit digapai oleh Arut Senbat membuat reaksi di sisi lapangan dari Fahidov Pairov begitu lega. Karena secara konsisten tadi, Tajikistan terus mengancam, memberikan serangan yang bertubi-tubi hingga akhirnya jala dari Thailand bergetar. Dan di halftime kali ini, skor berimbang 1-1 antara Thailand menghadapi Tajikistan. Sesaat lagi, kami akan segera kembali untuk...